Dinas Perkebunan Provinsi Riau menyatakan harga TBS kelapa sawit periode 7 hingga 13 September 2022 mengalami penurunan pada setiap kelompok umur kelapa sawit. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Disbun Riau Devris Hatmaja menjelaskan jumlah penurunan terbesar terjadi pada kelompok umur Oktober 20 tahun sebesar Rp28.29 per kilo, atau mencapai 1,11% dari harga minggu lalu. Sehingga harga pembelian TBS petani untuk periode 1 minggu ke depan turun menjadi Rp2.523.03 per kilo, ujarnya Selasa, 6 September 2022. Dia menguraikan penurunan harga TBS ini disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal turunnya harga TBS periode ini disebabkan oleh terjadinya kenaikan dan penurunan harga jual CPO dan kernel dari perusahaan yang menjadi sumber data. Sekian harga sawit untuk tanggal 7 September 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.